Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal memburu bahan-bahan untuk aquascape. Kita cari kayu kalau ada, terus batu atau tumbuhan-tumbuhan seperti moss di apa ini ya, belakang rumah lah, posisinya kayak gini. Mungkin nanti ada lumut yang bisa dipakai untuk aquascape, nanti kita ambil. Dan terutama kita kali ini cari kayunya dulu. Kita cari kayunya dulu, lur. Kita masih belum ada tanda-tanda. Masih mencari bahan kayu untuk aquascape. Oh, ini boy, bagus boy. Ada tak? Ada boy. Terus sih. Ah, ini lur, ini bahannya. Ah, ada sisa potongan kayu jati yang sudah rapuh. Kita coba ambil. Keras ya? Keras itu boy. Keras. Tarik sih. Situ. Kuat dah. Wah. Iya, wah. Coba. Bagus apa enggak? Lumayan. Ini buat aquascape. Aduh, punya semutnya. Ini kita tadi setelah keliling-keliling akhirnya aduh, punya bilisnya. Pindah dulu kita pindah. Ini enggak tahu masuk apa enggak ini buat aquascape. Ayo coba tuh, ditilang-tilang. Coba duduk aja, enggak apa-apa. Duh, banyak nyamuknya. Sorry guys ya, banyak semutnya juga. Ini yang tadi dapat aduh, bahan untuk aquascape. Kayu-kayu kayak gini, kayu jati. Ayo kita pindah yuk. Ayo di depan, kita cari lagi. Cari kayu buat aquascape ini sudah dapat setelah aduh keliling-keliling. Karena kalau di desa itu kayu kayak gini ya banyak lah, nggak usah beli. Soalnya banyak kayu-kayu yang ditebang untuk kayu-kayu masyarakat. Ini sisa tebangannya kayak gini. Ini kiri itu rumah orang itu. Ini yang masuk ini buat aquascape. Tinggal nanti beli moss. Ini ada pepaya. Kebun pepaya ini loh. California semua ini. Ya. California semua. Bentar. Capek. Aduh. Coba lihat kayunya, Mas. Yang tadi, Mas. Ini modelnya buat aquascape. Ini kayu jati. Wah. Bagus ini nanti. Ada model-model kayak tebing. Bahan ini aquascape. Siapa tahu ada kayu yang lapuh terbawa arus sungai. Ya Allah. Dan ternyata sungainya besar. Sungainya besar. Jadi kayu-kayunya enggak kelihatan. Aduh. Ini kayu apa nih?
ini kayu. Video dulu tuh. Kayunya aja ya. Ini nih bagus. Jelek. Kayunya jelek, Lur. Patah, Lur. Patah, patah. Kita cuci dulu. Bucur tuh karam. Kalau ini lagi oke. Harusnya deras, Lur, gak bisa nyebrang, Lur. Apa di sana aja? Terserah. Di sana aja. Balik berarti? Iya. Balik kiri. Kita cari di lokasi lain. Yuk, nah yuk. Apa istirahat dulu? Ini dapat berapa tadi bahannya? Ini buat satu kayu. Kayu buat aquascape. Dan yang ini nih, bagus ini. Ada kayak tebing. Ini bagus ini. Oke. Okay. Ini daripada beli, berhubung saya adanya di desa, jadi kita cari sendiri buat aquascape. Oke. Okay. Ada, Bang. Ada, Bang. Adakah? Tumbuhan apa? Kalau tumbuhan air? Siapa tahu itu, Bang. Bagus ini. Siapa tahu nanti bisa hidup taruh di aquascape. Lihat. Ini bukan janda bolong, janda rapat ini. Mana yang besar? Apa? Pisau? Masuk ya. Lihat-lihat kayak gini nanti aku skipnya kayunya, nanti tinggal kasih moss. Tetap di sana, Bang, tetap di sana, Bang. Oke. Nih hasilnya dicuci dulu biar kotorannya hilang. Lomba nyuci, lomba nyuci. Oke, Lur. Nih, telah dicuci, belum selesai semua ini. Oke. Masih kotor ini, masih kotor. Ini lagi. Punya Abang Yanto itu ada. Itu yang besar yang dibersihin nama Abang Yanto.
sudah. Gila kan?